three, two, one, it's jam. Ya, hari, hari. Oke, bro, kita lanjut lagi main Dragon Mania Legends ya. Oke, jadi naga bulan kemarin gue gak dapet ya, naganya. Karena gue terlalu ini, fokus main game PC belakangan ini. Ya, karena gue udah lama banget gak main game PC soalnya. Oke, jadi di episode sebelumnya ada yang komen, battle di pertarungan samping mudah cerita aja, nanti dapat makanan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua ini, kalau lagi, apa namanya, amarah naga itu jangan digeser-geser, katanya tinggal tekan aja musuhnya gitu, nanti ya gitu tinggal terus spam gitu, terus di spam gitu kayak pencet-pencet gitu. Mungkin ntar gue coba deh kalau emang bener. Oke, jadi ini gue breeding naga bulan ini dulu ya. Kita lihat dulu naga bulan ini. Api tanah air daun, api tanah air daun, api tanah air daun, breeding api tanah air daun. Nih, api tanah air daun. Ini api tanah air daun. Tinggal air api ya. Air api kan. Nah, api tanah air daun dah. Kita lihat, oh, feel the sun ya. Ada nih, feel the sun. Ya, 2 jam doang. Lalu ini ada event apa nih? Sebentar. True blue. Kita lihat true blue. Oke, ini di ujung naga apa dulu? Sebentar. Bentar, Bang. Jangan balik ke kiri, Bang. Cuma naga epic doang, Bro. Ya, sayang banget. Sayang banget. Padahal yang kata waktu itu naga dewa ya. Ini naga epic doang. Coba gue masuk aja dulu deh. Oke, ini disuruh lawan naga. Ntar gue coba nih yang kata ini, ntar. Amarah naga sama ini. Yang kata di sebelah mode cerita katanya ada bisa dapat food juga. Oke. Okay. Oh, ini gua kali 2 terlalu. Kali 2 aja kali ya. Udah benar deh. Oh, ini cahaya. Duar. Ini gua naga apa nih, Bor? By the way. Coba kalau metal. Serangan metal, hujan pedang. Keren ya. Damage-nya 73M. Gila. Heal dulu. Oh. Sekali nge-heal 100M. Gila, naga gue gak ada apa-apanya anjir selama ini. Naga gue tuh kayak cuma seupil tai kucing aja. Astaga, naga Dagon. Ternyata begini naga dewa sesungguhnya. Damage-nya tidak ngotak. Gila, damage-nya tidak ngotak. Selama ini naga gue hanya ya debu lah anjay. Naga gue hanya debu. Oke, langsung aja serang dah. Gila. MM-an loh. Bayangkan MM-an. M 7 juta ya. Bentar. Ini gue bahasa Indonesia nih. Masalahnya M tuh miliar atau M Inggris atau M Indonesia nih? Bentar. Kalau M Indonesia kan miliar nih. Kalau M luar negeri tuh million tuh juta gitu kalau di Indonesiain. Bentar, gue agak nggak tahu tuh maksudnya. Kalau ini gue bahasa Indonesia nih. Gue bahasa Indonesia nih. Mohon maaf. Kalau M yang dimaksud Inggris berarti jutaan itu. Kalau M Indonesia, miliaran itu berarti gede banget anjir remake-nya. Coba komen di bawah. Itu M-nya apaan ya? M Indo atau M Inggris maksudnya apa gitu? Oke. Okay. Tadi dapat apa nih tadi? Cuma dapat itu doang ya, shard ya. Ntar ini shard apa? Woi. Gua enggak bisa ngeliat shard naganya apa? Coba gua silang dulu. Shard hadiah. Oh, cuma epic doang naga tadi tuh. Yang damage-nya gede banget. Kok bisa damage gede ya? Levelnya kah? Enggak tahu. Coba gua pengen coba dulu nih amarah naga sama ini. Aduh, iklan. Lanjut lagi. Ini katanya di sebelah mode cerita. Mode cerita sigil kah maksudnya? Mode cerita sigil kah, Bang? Atau kayaknya mode cerita sigil sih, katanya sebelahnya. Mode cerita sigil, ya udah sigil biasa. Bentar, WiFi gua nih ada bacanya tuh. Lah, WiFi gua enggak kenapa-napa.
Ya, 3 malah. Mohon maaf, Pak. Gua salah connect anjay. Gua salah connect. Malah connect ke hotspot adik gua anjir. Sorry Gus, lu nge-lag. Dia lagi main Lost Saga, Bro. Sorry nge-lag, Gus. Enggak tahu otomatis ke connect, Gus. Pantesan nih, tiba-tiba nge-lag gitu. Duar. Ini mau ada cerita sigil ya, by the way ya. Katanya yang di sebelah soalnya. Ntar dulu. Wah, dia ada pengalakan juga sama kayak gua nih. Pengelakan. Ini mati nggak usah deh, itu biarin mati sama racun ya. Racun dunia. Wah, kampret emang sigil pengelakan tuh kampret ya. Kalau itu bener-bener gak kena damage loh kalau ini. Batu yang harusnya kena damage tadi sampai orang banyak itu batu jadi ya Allah Akbar. Astaga naga dragon. Sayangnya gua enggak ada baru sampai hijau doang sih itu sigil pengelakan gua. Paling tinggi hijau doang tuh dipakai sama si ini. Bounty Hunter ya. Enggak dapat kocak salah kali gua ya. Yang mana ya? Maksudnya yang hard kah? Atau arena kah atau masalahnya nih, itu cuma 4 biji pilihannya, Bro. Coba gua coba yang ini. Katanya dapat food, gua emang butuh food sih. Gua ada 1 juta, gua naikin ke siapa ya? Atau gua tunggu nanti naga ini. Cuma gua butuh benar-benar naikin level nih. Kayaknya gua naikin level ini ya, si Blacky lagi nih. Si Bounty Hunter gua. Atau gua naikin siapa? Coba komen di bawah. Yang udah veteran. Wah wah wah. Soalnya gue udah gak kuat nih mau dicerita nih. Mohon maaf deh. Coba food. Ya dapat food berapa kita lihat dulu. Duit 100.000. Oke food 9.000 itu cukup-cukup banyak ya. Di game ini ya. Itu food 9.000 itu kalau nanem nih. Bentar. Mohon maaf nih. Kalau nanem di sini mahal bro. Duit gue ngepas 5.000 ya 60.000. Mohon maaf. 7.500. Nah. 7.500 itu 200.000 ya. Makanya gue dapat food 9.000 itu gue benar-benar bersyukur di game ini. Duit gue cuma 3 juta masalahnya gue masih susah nyari duit by the way. Lalu ini ada hadiah dari ini. Ntar gue ambilin dulu. Pajangan. Oh, oke, tinggal coba amarah naga ya. Tinggal coba amarah naga tadi yang di sebelah mode cerita itu kali ya masuknya maksudnya ya itu dapat food soalnya. Oke. Coba lagi tinggal coba amarah naga di ini mode cerita selanjutnya. Lalu tadi mode heroic ternyata bro namanya. Oke, ini depan itu bos yang udah gue lawan kemarin ya. Iya kayaknya itu bos yang kemarin gue lawan dah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Semoga menang sih. Aduh. Tinggal coba pakai amarah naga ya nih. Lalu gua kalau nggak kuat baru gua pakai amarah naga. Kalau masih kuat ini slow lah. Ini gua teori satu ini ya, incar satu naga ya. Oke, meleset. Nice. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak telah dipur oleh AI. Dia mungkin sakit banget ini bayangan merayap. Semua gue enak banget sama bayangan rayap ya, kenapa ya? Gara-gara di mode cerita yang ini, bayangan rayap kampret banget udah kayak racun gitu loh. Kayak racun, basically. Selin banget. Oke, makan tuh racun tuh. Sakit banget bayangan rayap, asli. Tunggu yang mati bro. Oke, footnya berapa? Oke, 9.000 sama ya sama yang di mode heroic ya. Wah, mantap juga tuh. 9.000, nice. Gue tidak perlu buang-buang uang untuk dapat food. Oke, next. Ada roh gue, mumi. Kita lihat dulu mumi. Oh, cuma naga biasa doang sih. Oke, iklan lah. Untung aja nggak, bukan iklan video ya. Ya, isi ulang aja pakai dah. Gue udah banyak energi soalnya, bro. Oke.
tinggal incer tengah dulu dia energi energi elemen kegelapan ya. Oke, meleset, terima kasih banyak. Udah mati lo. Udah itu tinggal gua diemin mati. Nah. Lu gua racun aja. Naga mumai. Mumi. Wah, ngomongin soal mumi jadi ingat game Exot. Gimana zaman dulu Exot. Gua pengen download gede banget sih. Wah, gila sih benar-benar bayangan mayap. Annoying banget sumpah. Sakit banget kebayang mayap ya. Racunnya ngeselin tuh asli. Racunnya udah ngeselin, bayangan mayap juga ngeselin ternyata. Ayo, gue belum ketemu yang ngeselin lagi nih. Jauh ini soalnya gue masih santuy-santuy aja. Battle gitu. Jadi belum ada ya yang ngeselin. Nih di mode cerita ini baru ketemu yang ngeselin nih gue nih. 18.000 bro putnya. Wah, nice banget. Nice. 18.000. Naga jamur jurang. Kita lihat dulu. Oh, epic dia. Jamur biasa. Gua mesti naikin si ini kah? Biar kuat. Oke, ini gua belum ini nih, belum pakai amarah naga nih by the way ini. Gua pakai sarangnya kali ya. Tapi agak sayang sih kalau ini. Agak sayang aja gimana ya? Soalnya kemarin kepake banyak tuh. Kocak banget kepake banyak. Tapi intinya sih ya ntar tinggal ini aja gue cobalah kalau emang gue perlu. Ditekan klik gitu kah? Iya. Ah, kayak nggak bisa ini. Oke, Bang. Iya, Bang. Enggak, Bang. Mati gue ini. Nah, amarah naga. Ye. Amarah naga katanya ditekan doang. Coba gue tekan ya. Satu. Oh, tekan. Oh, iya bisa, Bro. Oh, bisa tinggal di tekan gitu doang di maksudnya di klik gitu, Bro. Iya bisa di spam klik gitu. Jadi gak perlu geser-geser kayak orang bodoh gitu loh. Gue kocak banget gue ngegesek-gesek gitu. Wah, terima kasih banyak infonya itu. Berguna sekali ya. Supaya tidak merepotkan gue. Wah, terima kasih banyak infonya. Sangat-sangat berguna. Jadi tidak merepotkan ya. Oke, itu dia depan. Wih, bosnya ngeri banget ya. Gila, ini naga bawahan aja iblis. Oke, ini ada rocker ya. Dia anak-anak band ya. Dan dipecat dannya dia jadi bawahan si Brian ini nih. Brian. Terus incer dia nih anak rocker dulu ya. Hei kau, mending sono ngerok lagi gi. Daripada jadi naga petarung gini nggak cocok. Nah, tuh lu keracunan kan jadinya. Oke. Incer naga rocker dulu nih. Rocker. Hup. Mam no. Naga rocker. Asli. Kenapa bayangan semua nih lawannya nih? Mohon maaf nih. Kayaknya sesuai pulaunya sih. Ini pulau item-item begini. Lawannya kebanyakan elemen dark mulu. Wah, gila sakit banget, nggak bohong gue sakit banget. Nggak bohong sakit banget langsung sekarat itu loh sekali. Gila. Tapi masih bisa menang ya. Teori ini gue masih teori fokus satu naga soalnya senangnya. Oke, itu depan udah bos ya. Wah, itu next episode deh. Pokoknya makasih banget info-info dari kalian berguna sekali ya. Terima kasih banyak.